pulang Lubung Tengah, Suka Tengah, mintalah minta toleransi dari pemerintah, bukalah mata gitu, buka hatilah untuk bisa mengangkat perekonomian masyarakat lah. Kalau jalannya udah mati, ya lumpuh lah perekonomian juga. Pemdesnya nggak ada toleransi, nggak ada niat membangun gitu. Sampai saat ini, sekarang kan tahun 2020 Pak. Ini berapa yang belum tersentuh, berapa kilometer Pak? Ya kalau ya, sekitar 2 kilo lebihan ya, Pak lah. 2 kilo lebihan ya. Oke. Kan akses. Boleh. Sektor pertanian ini sangat didukung Pak. Soalnya pertanian di sini kan seperti padi, semangka, gula, kelapa. Itu kan aksesnya kan seperti ini, lewat sinilah. Wisata juga kan kemarin bahkan GPS itu kan menunjukkannya arah sini jalannya. Siap. Masyarakat Lubuk Tengah perhatian lah dari pihak pemerintah. Bukan Citamiang Pak? Bukan, intinya kan satu kedusunan.